biar hanya namamu Tuhan yang ditinggikan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, bagi nama Tuhan kejayaan. Hey. Oh. Di nama Tuhan kemuliaan
Terima kasih Tuhan, satu nama yang besar, Yesus Kristus Tuhan kita, ya Allah yang ajaib, Allah yang kekal, Raja kekal, seselama-lamanya. Nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib perkasa. Satu nama, satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat
Tuhan
kami mendapatkan kekuatan kami. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Mari katakan dalam nama Yesus. Nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku dapat jawabanku. Mari puji Dia. Kekuatanku, ku dapatkan kekuatanku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Jadi bagiku
Terima kasih Tuhan, Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami, dan Engkau Tuhan yang memegang tangan kami, bahkan menggendong kami. Tak pernah kau
Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Allah, tiada seperti Allah. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Setiap kami, semua kami diberi kehidupan, berbuah, dan buahnya itu manis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Ini pengakuan iman kami di hadapan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. 1. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia berkata kepada Tuhan dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. 3. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan melindungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami.
saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia. Delapan, saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka, bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Sembilan, saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu, singa dan ular tedung akan kami langkai, kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sepuluh, sungguh hati saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. 11. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. 12. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan panjang umur, Tuhan akan terus kenyangkan kami dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan, satu, dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Dua, dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin.